Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil yang letaknya berada cukup jauh dari pulau-pulau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan berkunjung dan terbang langsung ke pulau paling utara yang ada di Indonesia, yang berbatasan dengan Filipina. Pulau apakah itu? Pulau tersebut adalah Pulau Miangas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil yang letaknya berada cukup jauh dari pulau-pulau besar. Nah, Pulau Miangas dikenal sebagai daerah perbatasan, apalagi ketika Presiden Jokowi meresmikan Bandar Udara Miangas yang akan melancarkan aktivitas perekonomian wilayah tersebut. Nama Pulau Miangas sendiri diambil dari beberapa sumber di Kepulauan Nusa. Pulau itu dinamakan Melangis atau Melangis. Dalam dialek setempat disebut juga Miangas atau Meangis, yang kemudian menjadi Miangas. Pulau Miangas juga dikenal dengan sebutan dengan nama Polmas, yang artinya pulau dengan banyak pohon kelapa. Palmas atau Las Palmas adalah nama yang diberikan oleh negara Spanyol. Pulau Miangas sendiri menjadi destinasi wisata tersendiri karena banyaknya pantai yang terletak di pulau tersebut. Pesona Miangas sungguh ganas. Pulau seluas 3,2 km persegi ini menyimpan potensi wisata alam yang mendalam. Pantai pasir putihnya menjadi daya tarik sendiri. Ya, namanya juga Pulau Miangas, memiliki banyak koleksi pantai. Destinasi wisata yang dapat kita kunjungi di Pulau Miangas antara lain adalah Pantai Racunan. Pantai ini terdapat Tugu NKRI dengan area pasir putih yang luas, serta udara di Pulau Miangas masih segar. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus. Arti kata Pantai Racuna adalah pantai pertama kali kita bertemu. Maksudnya, pantai yang pertama kali dijumpai ketika keluar dari Pulau Miangas. Selanjutnya, destinasi wisata Pantai Mariu. Pantai yang berjarak sekitar 150 meter dari Pantai Abaa terletak dekat dengan kebun Mariu. Di dekat pantai ini juga terdapat batu bersejarah yang bernama Batu Opamura, sesuai dengan nama Panglima Miangas yang berperang melawan pasukan Sulu. Selanjutnya, pantai yang dapat kita kunjungi adalah Pantai Merah. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang sangat cantik. Pantai ini merupakan favorit dengan lambaian nyiur, pasir putih, dan dinginnya air laut yang menjadi salah satu daya tarik wisata di pantai-pantai Pulau Miangas ini. Pantai Merah berada di arah utara Pulau Miangas. Kalau menggunakan motor, pantai ini bisa dicapai sekitar 10 menit. Miangas menjadi salah satu tempat wisata seksi untuk traveling. Itulah beberapa destinasi wisata yang dapat kita kunjungi di Pulau Miangas. Demikian sekilas tentang destinasi wisata yang ada di Pulau Miangas, pulau terujung di utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.